Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada hari ini sudah kembali dari umroh bersama wanita umroh. Boleh enggak diceritakan sedikit kesan-kesannya selama melakukan perjalanan umroh dengan wanita? Ya, alhamdulillah perjalanan di Mekah, di Madinah maupun di Mekah sudah lancar, selalu dapat koridor. Tempat juga alhamdulillah, hotel juga alhamdulillah bagus. Pokoknya mantap. Insyaallah kalau ada rezeki balik lagi. Bagaimana dengan situasi hotelnya? Situasi hotel juga bagus. Bintang 4, bintang 5. Iya. Kalau makanannya cocok enggak dengan makanan Indonesia? Alhamdulillah cocok semua. Kalau yang di itu masakan Indonesia. Masakan Indonesia ya, alhamdulillah. Kira-kira ada enggak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi di wanita? Ya, kekurangan-kekurangan mungkin perlu sedikit tambahan, mungkin selalu mencek jemaah kita, dicek setiap hari. Cuma itu aja sebagai tambahan. Kalau soal harga sesuai enggak dengan apa yang diterima? Harga alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah kita rasakan, alhamdulillah. Jadi kalau harga berbeda sedikit dengan travel-travel lain enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah kalau dari situ, enggak ada masalah kayak. Terima kasih dah. Kalau boleh tahu dengan siapa nih dah? Haji Yusrijal, terima kasih dah sudah bergabung dengan wanita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.